audio visual. Ini kebun perkebunan apa ya, sahabat ya? Ini baru baru bangun ini ya, sahabat ya. Kebetulan saya melihat dia ada satu. Tapi ya, sahabat ya, dia dulu. Ya, terus kali ya, sahabat ya. Ini termasuk ya dulu. Kita menemukan batu yang terakhir terlantar ya, kalau bongkir. Alhamdulillah, saya tidak tahu nama jenis batu ya, tapi ini adalah jenis batu pancawarna ya, yang sangat kuat sekali saja ya, sahabat-sahabat seorang yang lebih lagi. Ya, sahabat ya. Ini, ya sahabat. Framelands audio visual. Sahabat ya, banyak sekali batu-batu apa ya sahabat ya. Nah, ini kita teliti bagaimana untuk menyikapi dan mencari batu-batu yang kita ambil. Ini kita menemukan semoga waktu dia
sekali ya sahabat ya. Ini juga jenisnya gaspot, tapi jenisnya sudah membentuk kristal ya. Berbeda dia dengan kuarsa. Kalau kuarsa dia jadi jadi ya sahabat. Ini untuk bentuk kristal. Kita ambil sahabat pun. Alhamdulillah kita di sini banyak menemukan batu-batu aneh. Ya, alhamdulillah. Inilah cara bolak kita. Setelah saya tadi lihat kebon, sekarang kita ngajak berpulang lagi. Saya bolang ini di pinggir rumah ya, karena ini kemarin itu hujan berturut-turut 3 hari. Jadi saya coba menelusuri, mana tahu kita dapat batu yang berbeda. Ya karena kita ya banjir ini, jadi batu-batu yang tertimbun itu keluar lagi sama sepuluhnya di kalau ini lumut kuning sahabat ya, ini kita sudah menemukan lumut kuning. Ini sangat cantik sekali sahabat ya, ini kilat kalau dia dijadikan ya. Ini kita cari lagi, semoga kita menemukan batu yang benar-benar super ya. Oke, perlahan-lahan. Ya, semoga Allah memberikan satu rezeki. Ini gak dia sahabatnya. Oke, kita menemukan apa ya sahabat ya? Nah ini, kalau di sini dia sama dia macam jenis apa ya sahabat ya? Jenis macam batu giok ya. Ini adalah badar besi. Nah, semoga saya ini tidak salah ya sahabat ya. Nah ini dia sahabat ya, dia. Ini batunya hijaunya hijau apa ya? Tapi di dalam ini nanti kalau dipecahkan dia ini apa ya sahabat ya? Tapi nanti saya pecahkan, karena ini saya mesti bongkar-bongkar dulu ya sahabat ya. Saya hanya ingin memperkenalkan jenis-jenis batu yang kita dapat di pagi hari ini. Karena habis hujan, jadi semuanya kelihatan ya sahabat ya. Nih. Nah ini lagi ya sahabat ya. Nih. Jadi seperti ini sih ya sahabat ya. Di dalamnya ini ada kristalnya ya. Nih. Ini cantik sekali kalau dibuatkan menjadi sebuah batu cincin tunggal. Ini dia sahabat. Oke, ya. Ini kita ambil. Semoga kita beruntung mendapatkan ya sahabat ya. Hari semakin gelap. Ini
di pinggir apa kita ya, di pinggir kebun kita. Kebetulan ini hari saya tidak masuk kerja. Saya ingin mengajak membolang sama teman-teman. Kalau di sini biasanya banyak emas ya sahabat-sahabat ya, di Riau nih. Ini sangat banyak sekali emas. Jadi kalau kita mau mendulang emas ya seperti ini, di sungai-sungai seperti ini dia sahabat ya. Mungkin teman-teman saya yang khusus ya macam penggali-penggali emas ya. Di sini tempatnya ya sahabat-sahabatku. Di sini ada air. Oke. Kita coba cari ke depan lagi. Mana tahu kita menemukan batu yang sangat indah ya. Ini. Ya sahabat ya. Kita ini sahabat, kita sudahi dulu ya sahabat ya, karena waktu kita ini lihat sahabat ya, cuacanya tidak mendukung, sebentar lagi turun hujan. Kalau di sini hujan biasanya sampai lama ya sahabat ya, sampai malam. Sehingga saya beberapa hari ini tidak mengeksplor ya, tidak mengeksplor dan tidak membuat konten karena diakibatkan kena hujan. Jadi ini saya hanya di pinggir kebun saya saja, tetapi Allah memberikan satu rezeki bahwa kita telah menemukan batu yang sangat indah. Oke, ini sahabat-sahabat ya. Oke, salam santun buat sahabat semua seluruh tanah air. Semoga sahabat-sahabat semua diberikan satu kesehatan, diberikan panjang umur ya, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian di sana bisa menikmati konten saya ini sahabat-sahabat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.